Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum. Kembali lagi kita bertemu di channel kami yaitu Indah Berbagi Jimbaran. Gimana kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat. Kali ini kita akan mencoba untuk melubangi botol yang ada di hadapan kita ini menggunakan diamond glass drill ya, yang sebelum pernah kita coba untuk melubangi keramik. Kita nyalakan air dulu sebelum kita melubangi ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Ya, air sudah nyala. Ini kita ikat dengan karet. Ya, seperti biasa air mengalir agar tidak terjadi pecahan dalam saat ngobrol. Kita bor sama-sama dari sisi sini ya. Ini pecahan botolnya ngumpet di sini. Ya, ini pecahannya. Pecahan dari botol. Selanjutnya kita akan mencoba dengan potongan kaca. Ya, kita bor di sini ya. Teorinya sama, kita merengkan ini dan merengkan baru kita luruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lubang ya, kita lihat mas potongannya ya, ini satu potongan cabut ya, ini lubang, lubangnya lumayan rapi ya. Ya, demikian tadi tutorial video dari kami Indah yang Berbagi Jimbaran. Mudah-mudahan apa yang saya share hari ini bermanfaat buat teman-teman YouTube dan bisa mencobain di rumah. Terima kasih sudah menonton channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.